Empat juta. Empat juta diminta ya. uangnya. Iya, iya. Hmm, untuk ya, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alakani sulkanya. Allahu Akbar. Allahu Ini sahabat sekalian, betapa banyak orang kena tipu dari dukun dan kami selamatkan, insya Allah. Coba lihat ini WA-nya ini. Tu, coba baca ni. Di ibu ini, ibu ade Sagita ini, biasanya uh, konsultasi ke kita di grup-grup, di grup WA kita, ya kan? Kemudian uh, ada dukun, kemudian uh -huh. ya, insya Allah, ada dukun, apa namanya, uh, minta Foto beliau sama ini. Minta foto beliau sama tanggal lahirnya. Jadi minta minta foto beliau, kemudian minta tanggal lahirnya mau di terawang katanya. Coba lihat ini tulisannya. Uh, saya bacakan ya. Kalau saya lihat ada banyak. Ini hasil terawangannya sahabat. Kalau saya lihat ada banyak di badan ibu lebih dari tiga makhluk di rumah ibu pun ada. Jadi kalau mau rumahnya dibersihkan, Bu. Iya, Bu, iya benar, Bu. Ada sosok makhluk jin hitam diam di badan ibu dan itu sudah lama. Jin itu nggak bisa diusir hanya sekedar uh, bacain amalan karena jin itu juga bisa ngaji. Umur jinnya sudah ratusan tahun. Ilmu jin ini lebih tinggi dari orang-orang yang sudah ngobatin ibu. Tugas dia mencuri Menghancurin hidup ibu, bikin ibu sakit, bahkan meninggal. Tapi ibu kuat. Alhamdulillah, jin ini dikirim oleh seorang yang dendam sama ibu. Yang pengirimannya adalah seorang perempuan dan dua orang laki-laki. Saya lihat, gak begitu bu. Ibu sudah diselingkuhin sejak rumah tangga. Dan ibu dibuat sakit agar ibu pisah. Itu yang saya lihat bu, Wallahuala. maaf kalau salah. Harus dibersihkan semuanya. Saya siap bersihkan total, bahkan sampai orang yang bikin sakit ibu dan dulunya sekalian saya buat kapok. Jadi, saya bersihin sampai ke akar-akarnya. Kalau enggak begitu, ibu bakal sakit terus. Nah, ini disugesti sama dia. Ini disugesti. Kalau enggak begitu, ibu akan sakit terus. Ini ditanamkan di alam bawah sadar dia. Kalau enggak, ibu akan sakit terus-terusan. Nah, dan... Bagi kita juga harus pertaruhkan nyawa hancurin itu. Bagaimana, Pak Ustadz ya, Ibu ini tanya ke saya. Kemudian saya jawab apa? Ujung-ujungnya ditawarin diri hanya dia yang mampu dasar dukun tipu. Ah, gitu maka minta duit. Hah? 4 juta. 4 juta. 4 juta diminta iya. uangnya. Iya, iya. Hmm, untuk iya. apa itu? Hmm, Di... Di mana? Rumah. Oh, dia ke rumah. 14 juta. Saya enggak enggak bohong. Mahal lah kan gitu. Ta tapi ngaku. Tapi ngakunya rukiah, eh? Ka ngakunya rukiah gitu. Siapa? Kemarin punya. Kaget tahu pokoknya di itu apa? Ha, apa namanya? Saya tadi di rukiah sehari itu. Rukiah itu oh. di oh, itu. Di grup rukiah sehari juga. Iya. Iya. Tapi mintanya 4 juta gitu ya? Iya. Oh, bahaya nih orang. Itu kayaknya dukun itu. Masa, masa ngomongnya begitu saya lihat. Nah, jangan mau seperti itu, jangan nak tipu, Bu ya. Nanti pertama 4 juta, nanti bisa jadi 10 juta dan segala macamnya. Ditakut-takutin nanti ibu itu terkena sugesti itu. Jadi ibu takut. Katanya ada jin di rumah lah. Atau apalah. Ya jangan percaya ya. Nah, nanti nanti saya bantu gratis insya Allah. Saya, saya rukyah dari jarak jauh ya. Mau saya rukyah gratis? Ah, insya Allah ya. Nanti, saya belum ada waktu, nanti saya tentukan waktunya ya. Iya. Ya, ya. ya. Gitu aja dulu, Bu ya. Intinya jangan mau bayar jangan mau bayar 4 juta yang datang ke situ, alasannya bersihin rumah lah, segala macam nanti nggak ada terjadi apa-apa, kena rugi saja kena tipu, ya. Ya, gitu aja ya, Bu ya. Gimana? Minta foto? Iya. Nggak usah dikasih, nggak usah dikasih. Udah dikasih, sama tanggal lahir. Innalillah. Ngapain foto? Kalau tanggal lahir nggak apa-apalah, mungkin doa. Semangat nggak perlu, yang diri perlu ya, itu... Dilihat, ya, dilihat. Ya. Diterawang itu? Maksudnya? Iya. Diterawang? Iya. Innalillah. Ya Allah, kenapa dikasih Ibu? Ibu kan udah tahu ciri-ciri dukun tuh gimana. Masa? Ibu mau ngasih? Saya, saya, enggak, saya tahu dukun-dukun enggak pakai itu, Enggak, pakai-pakai itu tuh. Pakai-pakai foto juga. Minta-minta tanggal lahir gitu biasanya. Ya, kaya, ya Bu ya. Kaya, kaya... pokoknya Ibu jangan kena tipu ya, jangan mau ya. 4 juta bayar 4 juta ya Bersihin rumah 4 juta Melawan jin hanya saya yang sanggup Orang-orang yang yang udah ngobatin ibu nggak pernah sanggup Karena jin itu kuat Jangan percaya bu ya Yo. Gitu ya Itu aja ya Nanti kalau ada waktu saya rukyah Saya rukyah jarak jauh dari sini melalui handphone ya Gratis Gratis nggak bayar gratis Ya Yuk Assalamualaikum. Jadi begitu sahabat sekalian ya, uh, itu target uh, ruqyah syariah yaitu seperti itu. Maka kita memang harus membantu banyak orang seperti hal-hal yang tadi itu, yang, di, uh, yang sudah saya buat video tadi itu ya, yang tadi itu yang kita lihat. Nah, betapa banyak orang-orang yang semacam ini yang harus kita bina, yang harus kita uh, bagikan, maka pentingnya dakwah ruqyah syariah ini. Agar apa? Agar mengkanter, menghalau dakwah-dakwah yang katanya syar'i tapi ternyata dukun ngustad, dukun istilahnya ya. Ujung-ujungnya uh, meminta uang 4 juta, itu baru pertemuan pertama loh. Coba nanti kalau pertemuan kedua dan ketiga bisa jadi 40 juta ujung-ujungnya itu kena tipu maka o, maka oleh karena demikian saya Ali Khairul Azam bergerak di bidang rukyah ingin menyadarkan umat dengan cara memberikan solusi dengan rukyah Bang TIJ dengan caranya untuk menyadarkan umat juga agar dengan kena tipu dengan solusi apa dengan solusi dengan bacotnya itu seperti itu sahabat sekalian maka masing-masing kita dakwah oh, agar orang tidak datang ke dukun tidak tertipu seperti ini ini Hari ini saya tiba-tiba didapatkan di situ. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau nggak jadi datang karena itu bayarnya 4 juta untuk membersihkan dia, ibu itu dan rumahnya datang ke dukun rumahnya. Mudah-mudahan tidak jadi. 4 juta mudah susah loh di, di, di masa pandemi seperti ini susah mendapatkan uang 4 juta sahabat. Maka dimanapun sahabat sekalian, kalau ada chatting-chatting yang seperti ini, jangan percaya 1000% jangan percaya. Itu kena tipu. Kalau ada orang chatting seperti itu kena tipu. Ya, kalau ada orang-orang yang bisa katanya ngaku bisa tengok-tengok, bisa lihat-lihat, itu dukun walaupun dia atas nama ya kemarin kan sudah saya sampaikan. Walaupun dia atas nama Ustaz sekalipun ya di grup Ustaz sekalipun, di grup ini, di grup ini jangan percaya. Seperti itu. Ini makanya saya wanti-wanti jangan, jangan percaya, jangan percaya, jangan dan jangan percaya itu saja salam akan salam akal sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh